Nama saya Aisyah. Umur Aisyah 6 tahun. Hari ini hari yang pertama Aisyah masuk tadika. Aisyah jumpa ramai kawan baru. Nama cikgu Aisyah Maria. Cikgu Maria suruh kami lukis gambar keluarga. Okey, boleh cikgu tahu yang ujung sekali tu Aisyah lukis apa ni? Aisyah seronok sangat hari pertama Aisyah di tadika. Aisyah tinggal dengan tuan dan tok di Kedah. Kami tinggal di rumah kampung yang tok wan buat sendiri. Alamak. Ha. Aisyah suka sangat sebab rumah kampung kami tak panas bila waktu malam. Tok Wan Aisyah orangnya baik dan rendah diri. Dia tak cakap banyak dan dia suka membaca. Nah, Tok Wan pasal apa duduk TV? Orang dah tengok lelok ni. Mengarut ya, TV kita makan dulu lah. Aisyah buat tadi. Oh, cantik. Ni Aisyah. Yang ni siapa? Inilah orang kesayangan Tok Wan. Oh, itulah idola Tok Wan. Ha. Jom kita makan. Aku Adam. Aku 11 tahun tinggal di Kuala Lumpur bersama Abah. Sejak ibu tiada, hidup sudah berubah. Dam, Abah balik. Aku rindu Mak, tapi aku cuba lupakan dengan bermain dan menghiburkan hati. Ya, dan satu. Cepat bawa Abah. Tunggu Abah ke depan. Tapi hidup tidak selalu indah. Langit tidak selalu cerah. Hidup semakin susah. Barang-barang semakin mahal. Bila nak beli barang, fikir berkali-kali. Kesian Abah. Abah kerja lebih dari biasa. Semua kerja Abah sanggup terima. Orang-orang kampung tidak tahu cerita sebenar tentang keadaan negara kita. Hidup di kampung seperti Tok Wan dan Tok tidak sesukar hidup di bandar. Tiada tekanan. Iba Maya, ayah pun tahu hidup di KL macam mana. Barang-barang semuanya naik. Adam sekolah, keperluan dia mahal. Ayah pun tahu kan sekarang semua orang hidup susah. Ni? Ya. Mak cadang dengan ajar nak bawa budak-budak ni pergi rang-rang. Abah cerita Malaysia dah tak sama seperti dulu. Bang, bang, KL sini orang ni lah yang buat. Bang, ayo yang kacau. Ada seorang idola. Dia sayang idola dia sejak dia muda-muda dulu. Masa tu Aisyah pun tak lahir lagi. Janji. Ya.
Ya, itu gambar Atok lah. Macam mana Atok boleh ada kat sini? Dah, Atok datang kerja di sini. Ini pejabat Atok. Anak, nama apa? Nama saya Aisyah. Sampaikan salam. Bertahun Aisyah semua, Atok pernah jadi Perdana Menteri Malaysia sebelum ni. Ya. Tapi Atok, umur Atok dah berapa ya? Umur Atok sudah 93 tahun. Tapi Atok, kalau Atok dah 93 tahun, kenapa Atok masih bekerja? Kerana Atok perlu buat kerja berkenaan dengan pemulihan negara kita disebabkan oleh mungkin kesalahan Datuk dulu dan keadaan yang ada sekarang ini. Apa masalah Atok? Aisyah tak fahamlah. Aisyah. Jomlah, turun panggil itu. Bang, mari sini sekejap. Kenapa? Atok, ni Abang Aisyah. Nama dia Adam. Bila Tok Wan cerita pasal Atok, dia selalu marah. Lepas tu dia tak nak dengar. Dia degil. Adam minta maaf, Atok. Adam tak maksud macam tu. Tak apalah, Adam. Kita semua buat sendai yang salah. Adam tahukah apa makna merdeka? Itu hari yang kita sambut merdeka dan kibarkan jalan milang, kan? Betul tak, Tok? Ya, betul. Tapi bukan itu saja. Merdeka bermakna kita bebas, kita tidak dijajah oleh orang dan kita dapat tadbirkan negara kita sendiri dan kita akan bangunkan negara kita supaya rakyat akan hidup lebih baik, dapat bekerja, dapat pendapatan dan hidup lebih sempurna. Atok, apa harapan Atok untuk Malaysia? Kalau Malaysia ini ditadbir oleh kerajaan yang baik, maka kita semua akan dapat banyak nikmat. Atok dah tua, umur dah 90 lebih, jadi masa tak banyak. Tetapi setakat yang boleh, Atok susah. Sedaya upaya bekerjasama dengan kawan-kawan untuk pulih semula negara kita Malaysia. Aisyah rasa sangat terkejut dapat jumpa idola Tok Wan. Dia sangat baik. Impian Aisyah, semoga Malaysia menjadi tempat untuk semua, di mana semua orang gembira dan hidup aman. Aisyah harap bila Aisyah besar nanti, Malaysia akan jadi sebuah negara yang disayangi dan dihormati oleh semua. Sekarang idola Tok Wan pun dah jadi idola Aisyah juga.